kecamatannya Gandrumangu, Kabupaten Cilacap, itu ada bencana tanah bergerak yang pergerakannya itu setiap tahun semakin amblas dan semakin amblas. Jadikan hobimu untuk menjadi ladang pahalamu. Jangan hanya jadikan hobimu sebagai ladang eksistensimu. Persiapannya harus, tenaganya fit, motornya fit, sehat kabeh. Paham? Pliperane tenang anak iki, pliperane. Lainnya kayak meletrek. Begini ya. Kalau menghadapi trek yang basah, tanjakan, harus pakai strategi, jangan pakai emosi. Mohon maaf. Itu satu. Jadi motor yang Anda wawancara lolos apa enggak? Lolos apa ora? Itu yang saya tanyakan. Untuk nomor 116 sampai atas ternyata joki. Oh, Rudi Siwur ternyata yang jadi joki. Tekan kono dok lah Rudi Siwur lah. Lagi ngerayain. Sing ngot sing metuku motor ini generasi kok. Iki lagi ngerayain Pak, malane alon-alon. Ngerayain. Aku khawatir mau kleset loh. Wis langsung ge. Yo, langsung tes Kawasaki KX140. Ini enggak dioprek-oprek, enggak ditambah-tambahin, langsung ke jalur. Langsung tes ke jalur. Langsung masuk ke jalur. Masih standar bro.
pengalaman tapi shock meter kaki-kaki enak, cuman tenaganya itu nggak ada bro, tenaganya ini lelet banget, enak banget sih di pertama pakai. Gak ada tenaganya bro, jadi kalau kamu mau lebih enak itu ini gantiin alfo, ganti karburator, soalnya ini karbunya masih standar, karbu standar belum di apa-apa itu diganti. Nalpot masih standar. Lanjut lagi. Punten Pak. Wah, ini lagi ada kerja bakti, bro. Teman-teman, sekarang kami bersama teman-teman komunitas di wilayah Distrik Sderja. Hari ini kita berada di hunian sementara. Monggo Mas itu diperlihatkan. Inilah hunian sementara kita yang akan kami baksoskan pada tanggal 5 Februari. Berarti minggu depan. Monggo buat teman-teman dan rekan-rekan sedulur semuanya, jadikan hobimu untuk menjadi ladang pahalamu. Jangan hanya jadikan hobimu sebagai ladang eksistensimu. Begitu bro. Terima kasih. Untuk sementara masih 60% bangunannya, karena masih dalam tahap pembangunan, karena masih banyak sekali membutuhkan dana-dana dari rekan-rekan kita semua. Tetap semangat untuk beribadah, ngetril sambil beribadah. Kenapa ada hunian sementara? Karena untuk wilayah Cinangsi, kecamatannya Gandrumangu, Kabupaten Cilacap, itu ada bencana tanah bergerak yang pergerakannya itu setiap tahun semakin amblas dan semakin amblas ke bawah. Dimulai tahun berapa? Dimulai dari sekitar tahun 2021 yang lalu sudah ada pergerakan tanah ke bawah. Makanya kami dari rekan-rekan komunitas Kecamatan Sidarja dan Gandrumangu Cipari tergugat hatinya untuk mengadakan kegiatan baksos untuk membantu pembangunan hunian sementara ini sebelum adanya tempat untuk relokasi. Jadi masyarakat yang terdampak akan singgah dan tinggal di sini sementara, di hunian sementara ini. Begitu. Tempat yang terdampak besok di saat kita start
di acara Bakso Suntara tersebut akan dilalui jalur. Jadi para teman-teman bisa langsung melihat tempatnya itu. Star mulai dari mana? Star mulai dari hunian sementara tersebut. Monggo diperlihatkan Mas, ini hunian sementaranya yang masih hanya sekedar ala kadarnya, masih hanya seperti ini. Belum ada kelengkapannya sama sekali. Jadi mohon bantuan teman-teman overcrowd semuanya untuk ikut berpartisipasi. Yuk lanjut lagi setelah kumpul di Huntara, hunian sementara, Baksos hunian sementara. Jalurnya jangan angel bro. Jalurnya jangan langel. Esok starnya nang di starnya. Nang ini ya. Starnya kan kena. Jalurnya siap. Jalurnya siap. Siap. Dulu bur. Jalur mana? Ya. Ayo. Yuk. Start lagi. Tadi kumpul nunggu teman-teman.
banget bro motor KLX 140. Ayo. Wes. Motor enggak boleh gue. Ngerti siki ngertilah. Genjong, genjong. Weh. Tinggal. Tes lah, kita coba langsung.
tak kuat bro. Tak kuat. Selamat. Selamat, bro. KX140 selamat. Terus. Jadi motor ini knalpot sama karbu belum diganti. Itu tenaganya ngelelet. Ada jalan ora, bro? Yo. Slip.
selamat. Selamat, selamat, selamat. Selamat. Maaf, untuk nomor 116 sampai atas ternyata joki. Oh, Rudi Siwur ternyata yang jadi joki. Tekan kono dok lah, Rudi lah. Tambah mas, karo 116. Mas, tenang. Pak Jai, Pak Jai. Tuntun, gisi tuntun. Jorna, bayan, jorna men, eh. Tarik, 5,000, ike arah gelap, arah gelap. Iya, iya. Iya. Terus, terus. Terus. Persiapannya harus, tenaganya fit, motornya fit, sehat kabeh. Paham? Liperane tenang anak iki, liperane. Lainnya kayak meletrek. Eh, kata-kata sing sepeda lolos ya. Yang lolos dapat cimplung, ini cimplung, ini cimplung, cimplung. Ya. Lancar kok yakin. Hijau. Ini deh, kata-kata jalurnya huntara memang yahut banget. Wih, cocok lah. Jangan lupa besok tanggal 5 ya. Oh, Pak. Cimplung anak gua. Apa dong? Jadi begini. Jadi begini ya. Dalam menghadapi trek yang basah, tanjakan, harus pakai strategi, jangan pakai emosi. Mohon maaf. Itu satu. Jadi motor yang ada wawancara lolos apa enggak? Lolos apa ora? Itu yang saya tanyakan.